Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul 'akim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Wa ibn sunni an anasin dan riwayat ibn sunni dari Anas man qala sabihata yaumil jum'ati, siapa yang berkata di pagi hari hari Jumat, qabla salatil ghadati, sebelum salat pagi, salat subuh, sebelum salat subuh dia baca astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Salah sama rutin 3 kali. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hayyul qayyum boleh, hayyul qayyum juga boleh. 3 kali dia baca begitu ya, sebelum salat subuh. Ya. Ghafarallahu ta'ala, ghafarallahu ta'ala, maka Allah ta'ala ampunkan melahu baginya zunubahu akan segala dosanya. Walau kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosanya sebanyak seperti buih di lautan. Jadi seluruh lautan ada buihnya, dosanya segitu. Dia baca itu 3 kali doang, diampunkan seluruh dosanya. Masya Allah. Ya. Ya. Ini kita amalin ya. Astagfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hayyul qayyum juga boleh. Hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ah, kita baca tuh ya 3 kali doang. Ya, sebelum salat subuh Allah ampunkan dosa-dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Wahwa an ibni Abbas, dan dia itu dari ibadah ibni Abbas, man qala, siapa yang berkata, ba'dama yaqdil jumu'ata, setelah dia melakukan sholat jumat, ya, setelah menunaikan sholat jumat, dia baca subhanallahil azim wa bihamdihi, 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 mi'ata marratin, 100 kali dia baca. Masyaallah. 100 kali dibaca, ghafarallahu ta'ala lahu mi'ata alfi zanbin, Allah ampunkan baginya 100 ribu dosa. 100 ribu dosa orang itu. Pertama, wali walidayhi arba'atan wa isrina alfa zanbin, dan untuk dua orang tuanya diampunin dosanya 24 ribu dosa. Masya Allah. Ini yang baca anaknya, orang tuanya diampunin dosanya. Anaknya diampunin dosanya 100 ribu dosa, orang tuanya diampunin dosanya 1024 dosa. Ya. Ya apa? 24 ribu, maaf. Ya, 24 ribu. Ya, arba'atan wa isrina alfi zanbin, alfa zanbin.
Al-Fazan bin 24.000 dosa. Masya Allah. Ini kita baca nih. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. 100 kali habis salat Jumat. Habis salat Jumat. Ya. Kalau tadi astagfirullahalazi la ilaha illahu wal hayyul qayyum itu 3 kali doang tuh. Ya. Sebelum sholat subuh diampunin dosa kita sekalipun sebanyak dosa kita buih di lautan. Ya, kalau ini sesudah nih yang habis sholat Jumat. Wal khatibu dan riwayat Imam Khatib an Jabirin dari Jabir lauda'a bihadza du'ai ala syai'in bainal masyriqi wal maghribi fi sa'atin min yaumil jumu'ati yakni sa'at al ijabati illa tujiba li sahibihi lauda'a jikalau dia berdoa bihadzal du'a dengan ini doa ala syai'in atas sesuatu bainal masyriqi wal maghribi di antara timur dan barat kecuali diperkenankan bagi sahibnya bagi yang doa itu la ilaha illa anta ya hanan ya manan ya badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Jadi kalau dia berdoa dengan doa ini atas sesuatu di antara masjid dan maghrib di antara timur dan barat pada satu waktu daripada hari Jumat yakni waktu ijabah melainkan ijabah yang melakukan yang doa ini dia baca ini la ilaha illa anta ya hanan ya manan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram tidak Tuhan kecuali Engkau ya Allah ya hanan wahai yang maha penyayang ya manan wahai yang maha pemberi karunia ya badi'us samawati wal ardi wahai yang menciptakan dengan indah langit dan bumi ya dzal jalali wal ikram wahai ya Allah yang maha agung dan mulia. Wal Baihaqi riwayat Imam Baihaqi an Abi Hurairah dari Abi Hurairah aksiru minas sholati perbanyak olehmu daripada baca salawat alaiya kepadaku di kulli yaumi jumu'atin pada setiap hari Jumat. Kenapa? Fa inna sholata umati karena sesungguhnya sholat umatku tu'rabu didatangkan alaiya atasku di kulli yaumi jumu'atin pada setiap hari Jumat. Waman kana aksaruhum alaiya sholatan maka siapa yang adalah kebanyakan mereka itu ya lebih banyak di antara mereka atasku sholawatnya kana akrabu ni saya adalah dia yang paling dekat di antara mereka ilaiya kepada kemanzilah dan kedudukan. Jadi orang yang paling dekat sama Nabi nanti adalah orang yang paling banyak baca sholawatnya. Orang yang paling banyak baca sholawatnya kepada Nabi itu orang yang paling dekat kepada Nabi. Wadah Rukudni Riwayat Imam Daruqutni wa Hassan wa Iraqi dan telah menilai Hasan oleh Al-Iraqi man sholat siapa yang bersholawat alaihi kepada aku ya Allah sama hina maratan 80 kali gugurat maka diampunilah baginya zulum usamani nasanat dosa 80 tahun. Masyaallah. Oh, sholawat hari Jumat 80 kali diampun dosanya 80 tahun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Gampang banget. Buka. Ya? Apa? Sebelum? Iya. Bila dikatakan ya Rasulullah, kaifa salatu alaika, bagaimana berselawat kepada engkau? Qala taqul, engkau katakan Allahumma shalli ala Muhammad wa barika wa rasulika nabiyil ummi wa tufan wa hidan. Yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa barika wa rasulika nabiyil ummi, dan dihitung satu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Abdika wa rasulika nabiyil ummi. Wa Abu Nu'aym dan Abu Nu'aym, man shalla, siapa yang berselawat alaihi kepada aku yaumul jumu'ati pada hari Jumat. Binatang orang yang selanjutnya yaumul kiamati datang pada hari kiamat, wa ma'ahu bersamanya nur, ada cahaya. Kalau pun simadarikan nur, dikalau dibagikan cahaya itu bainal khalqi kullihim, di antara makhluk seluruh mereka, wasi'ahu, ini saya akan meluas mereka kebahagiaan untuk saya juga. Salawat hari Jumat 100. Insya Allah kita lebih daripada 100. Pada salawatnya yang mana aja gampang. Yang tadi gak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ini salawat diamalkan oleh Habib Munzir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Ini juga kita amalkan tiap malam minggu. Kita malam minggu baca salawat 1000 kamerang. Bukan salawat yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wabai hakim riwayat Imam Baihaqi. Aksiru minas sholati alaihi yawma jumati wa laylatan jumati. Perbanyak olehmu daripada baca salawat kepada aku pada hari Jumat dan malam Jumat. Faman fa'ala zalika kuntulah usyahidan usyahidan yawma kiamati. Maka siapa saja yang melakukan itu, niscaya aku baginya saksi al-shabi'an yawmal kiamati, atau memberikan syafaat pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi Nabi senang banget, gembira sekali kalau kita banyak salawat. Wabi riwayatin pada satu riwayat, man sholla sholat al-asri, siapa saja yang sholat asar min yaumil jum'at, daripada hari Jum'at. Faqala li, berkata qobla ayyakuma min makani, sebelum bangun dari tempatnya. Jadi sebelum bangun dari tempatnya, habis sholat asar, dia seperti baca ini, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Habis itu bacanya samanina marratan, dia baca 80 kali. Ya, ghufirat lahu dzunubuhu samanina aman, diampunkan baginya segala dosanya 80 tahun. Diampuni dosanya 80 tahun. Walaupun ibadah pun ibadatu sama ini nasanatan, dan itu sebaginya ibadah 80 tahun. Membaiki riwayat membaiki aksi roh, perbanyak oleh meminat sholat daripada sholat alaiya kepadaku lailatul jumat, di malam Jumat. Wa yaumul jumati, di hari Jumat.
Faman sholla alaiya, maka siapa saja yang sholawat kepadaku sholat dan satu sholawat, sallallahu alaihi biya asrat, isai Allah beri sholawat kepadanya 10. Wa Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud dan Nasa'i dan Imam Nasa'i, inna sesungguhnya min afdoli ayyamikum yawmal jumu'ati, sesungguhnya di antara paling afdol harimu ya adalah hari Jumat, yaitu hari Jumat. Inna min afdoli ayyamikum yawmal jumu'ati, sesungguhnya paling afdol harimu adalah hari Jumat. Fa'aksiru 'alayya, maka oleh karena itu perbanyak olehmu kepada aku minas sholati, daripada bersolawat padanya. Fa inna sholatakum ma'rudatun 'alayya, karena sesungguhnya sholawat kamu akan didatangkan kepada aku. Kalau di sholawat nanti bakal didatangi. Jadi kita jangan malas-malas baca sholawat kepadanya. Ini rajinin baca sholawat. Sampai sini dulu ya.